Halo sob guys, kembali bersama gue di sini Der Farid. Kali ini gue akan ngasih tahu 5 rahasia dan hal keren di MCP ya guys. Nah ini versi comment block ya guys. Oke ya. Sebelumnya video ya, kalian jangan like video ini, like video sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe channel ini kan ya, agar nggak ketinggalan video-video dan terkenal lagi dari gue ya. Nah di sini ada 2 tangan guys, ini keren banget pakai comment block, dan tapi di sini ada 4 crazy comment block dan ada 1 crazy biasa aja guys ya, trik survival. Oke okay. Woi guys, yang trik pertama ini kalian bisa membuat ini apa namanya, pumpkin menjadi kecil ya guys. Jadi kalian taruh pumpkin di sini dan kalian kasih stone slab di bawah atau slab lainnya, dan kalian kasih ini guys armor stand seperti ini, dan kemudian kalian dorong ini guys dengan grass block ke bawah situ guys ya, ke bawah sini ke armor stand ya. Nah jadi ini akan jadi keren guys ya, armor stand kecil ya, kalian aktifkan aja. Nah kemudian kalau masih kurang kalian tambahkan lagi blok di atasnya, nah seperti itu, kemudian kalian aktifkan. Widih teret, widih, jadi keren ya guys, ada 2 pumpkin kecil ya, samping-sampingan gitu, ada yang gede ada yang kecil ya, kayak baru kecil gitu baru numbuh, keren nih guys ya. Dan kalian juga mungkin bisa dorong seperti ini ke sini ya, nah jadi kayak bapak anak gitu, kita kayak ngegabung gitu guys dengan tumbuhan pumpkin satu lagi. Oke okay. Oh yes, yang selanjutnya ini kalian bisa membuat 2 tangan kalian keluar guys, tangan kiri kalian itu keluar, jadi kayak dua tangan gitu nih ya. Widih, tangan kita keluar guys ya, norak amat sih, walaupun ya emang di Minecraft itu sebenarnya nggak bisa keluar, tapi sini bisa guys keluar 2 gini tangannya ya. Jadi cara gampang banget, kalian tulis aja di comment block replace entity at p slot titik weapon titik offhand 0 map. Nah ini guys caranya untuk membuka jadi 2 tangan gitu ya, jadi kalian tulis seperti ini, impulse ya, need redstone, misalnya di sini udah nggak ada ya, nggak ada tangan satu lagi, dan kalau kalian mencet langsung muncul guys, ini kayak men-spawn tangan kita ya, jadi kelihatan gini. Ini keren guys ya, trik ini jadi bagus banget untuk kalau misalnya dia apa, untuk nora-nora aja gitu kan, kelihatannya kan keren guys ya, tangannya jadi 2 gini ya di MCP ya. Oke okay. Ya guys, yang selanjutnya ini kalian bisa membuat ini player trail, jadi kalau kita ini jalan ada partikelnya guys, tapi ini versi kerennya, jadi ada 2 ya, ini 2 jenis, tapi di saat jenis pertama ini banyak jenis ininya guys, warna, jadi kalian tulis yang pertama ini execute at p swiggle 3 kali, set block swiggle 3 kali lagi, stained glass 4 ya, itu 4 itu warnanya ya guys ya, kalian bisa ganti-ganti lagi. Dan di atas ini execute at p swiggle 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 3 kali, set block seperti itu lagi, r 0 destroy ya. Oh ya guys, yang atas ini kalian ini guys apa, chain kondisional dan need redstone always aktif ya. Nah jadi setiap kita pencet ini, nah waduh ini apa ini, nah setiap kita pencet ini ada ginian guys ya, partikel warna-warni gini, ini warna kuning, dan kalau cara gantinya itu gampang guys, kalian tinggal pencet comment block yang di bawah, yaitu kalian ganti empatnya misalnya apa ya, 6 coba, 6 apa warnanya, nah jadi pink guys ya. Widih, kita jadi ada pink-pinknya gitu kalau jalan ya, ini keren banget ya. Widih ya, dan ini ada kalau satu itu ini kayaknya putih oranye, kalau putih itu kalau salah 0 guys, tuh oranye guys, keren banget ya, itu dia mengikuti kita saat jalan, ini kan keren guys. Widih, ada oranye-oranye ya, widih, nah kalian bisa ganti itu ya warna-warnanya sampai warna apa aja ya, tinggal ganti angkanya guys, dan kan menemukan seperti ini guys, jadi ada partikel kecil mengikuti kita guys. Widih, keren banget ya. Oke okay. Terus juga belum ya guys, di atas itu ini partikel firewalk, jadi kalian tulis seperti ini nih, ini ada 2 kan seperti ini, yang ini yang dekat lever itu kalian tulis summon firewalk rocket, dan di sampingnya juga summon firewalk rocket, jadi itu kalau aktif ini akan aktif belakang juga, dan yang ini kalian tulis tp at itap firewalk underscore rocket at p guys, dan kalian aktifkan aja guys nih seperti ini. Widih, ada ginian ya guys, ada roket-roketnya ini tuh di bawah kita tuh ya. Widih, keren banget ya, kalau kita jalan tuh ke apa, kelihatan keren ya dari belakang tuh, kayak ada asap-asap dari kaki kita ya. Widih, keren banget ya guys. Oke okay.
Woi, kasihan sebenarnya ini Yetus. Kalau kalian main ML pasti tahu guys. Jadi ini skill di ini, skillnya Alucard ya. Jadi bisa menggunakan di Minecraft juga guys, skill satunya ya. Jadi kalian tulis di bawah sini repeat oleh aktif TP at P at P at I type XP battle guys, XP battle gitu. Dan kalian yang soalnya ini yang di atas kalian tulis chain conditional US aktif, harus madep atas ya guys, pas gitu ke atas. Ya kalian tulis execute at P itu apa, swiggle 3 kali effect at I tap apa itu tanda seru player, itu berarti kecuali player guys. Kan efek memang efeknya kecuali player, dan koma R sama dengan 2. Nah itu radius 2 dari kita, dan instant damage 1-1 ya guys ya. Ini udah selesai dan ya udah menjadi seperti ini. Dan kalian siapkan juga bottle of enchanting ini. Jadi kalau kita ini tuh kan kita akan teleport gitu. Kayak seperti skill kan, kalau misalnya mau maju dengan cepat kalian gini guys. Cuk, widih, langsung cepat ya, langsung ke depan gitu. Ya, tapi ini bukan hanya cepat gitu doang. Kalian bisa membunuh mob juga ya guys dengan ini. Misalnya di sini ada mob creeper ya. Kita bunuh dengan mudah nih. Seter, widih. Kan kalau datang kalau di ML-nya itu kalau datang langsung kena damage guys ya. Dan kita misalnya kesini cret, mati guys langsung ya cret. Tapi kalau full diamond gak terlalu mati guys. Ini keren ya kalau untuk bunuh mob ini ya, langsung skill 1 itu Alucard cret, widih, langsung mati guys, rata semua ya. Ini kalian bisa hilangkan aja dah, mengganggu sekali. Nah kalian langsung bisa nih boom mati. Woi guys, yang selanjutnya ini kalian bisa membuat ini guys ya, tadi yang di intro pertama. Jadi ini keren banget guys, ini kreasi command block saya yang paling saya suka ini guys. Jadi kalian tuh saya execute at p swiggle 3 kali tp at i type main card r koma r sama dengan 1 terus swiggle itu namanya kayak ini nih ya, itu kalian tulis yang tengah itu 1 yang kanan juga 1 guys. Dengan kalian ini repeat nih threshold aja, dan di sampingnya ini kalian kasih rail guys, ini untuk kalian naik. Nah, kita naik nih. Oh iya, kita naik dan kita ini guys flick lever ini, wing langsung guys, keren banget ya. Dan di bawah itu ada partikel-partikel ininya, widih, kita bisa naik ini dan bisa dikontrol juga guys, ke atas lah, ke bawah nih, keren guys asli. Dan ini kreasi saya yang paling keren guys mungkin ya, tuh widih, kita bisa naik kereta dan bisa ngendarin juga guys ya, naik kereta sambil terbang ini seperti pesawat gitu guys. Ini kenceng guys asli, keren parah nih guys, widih. Oh iya guys, di sini kita third person back ya, coba kita lihat ya. Widih keren ya guys, widih ini kenceng parah guys, widih. Dan ini kalian buatnya dengan mudah dengan satu command block doang ya. Mungkin cukup sekian di video gua kali ini tanya. Jadi terima kasih nonton video ini, kalau gitu jangan lupa like, komen, share, bagikan ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel ini teman, agar kalian gak ketinggalan video-video dan trik keren lagi dari gua. Waduh, sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye bye. Oke.